Ini terkait dengan tudingan pemilu dilakukan secara curang dengan curangnya terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Apa tanggapan KPU? Ya, sebetulnya kan sudah dijawab oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa seluruh kasus yang ditemukan oleh Bawaslu adalah kasuistik. Gitu kan? Kasuistik dan tidak ada unsur-unsur TSM. Ini kan adalah sebuah bukti bahwa kemudian kami dari KPU atau kemudian dari seluruh pihak penyelenggara di level bawah sampai atas tidak melakukan tindakan-tindakan itu. Ini tidak benar apabila tudingannya terstruktur, sistematis, dan masif dari atas komando ke bawah. Tidak ada. Ini kalau dihitung adalah pemungutan suara ulang itu hanya sekitar 790 sekian. 790 sekian TPS. Ya, TPS dibandingkan dengan 800 ribu sekian TPS. Ya. Tapi sekali lagi bahwa kita bisa buktikan bahwa kita tidak melakukan itu secara TSM.